ini ada di KULH Balikpapan, guys. Tepatnya adalah penangkaran ya beruang berai. Oke, dan di sini ya untuk tiket masuknya free ya, Bray, ya. Tidak ada biayanya. Sebelum kita lanjut ke dalam, Bray, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share, Bray. Oke, kita akan masuk, Bray. Monggo. Dan di sini sendiri ya, Bray, ya. Sangat asri sekali, Bray. Bisa kalian lihat semua sendiri di kanan kiri, samping kanan kiri di sini, Bray. Adalah asri benar-benar hutan. Ya, Bray, ya. Nah, dan hutannya pun juga bukan bikinan ya, Bray, ya. Jadi benar-benar asli. Nah, dan di sini juga bisa buat kalian berwisata, wisata pendidikan, guys. Seperti itu. Ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, guys, ya. Nah, di sini sangat bersih sekali, guys. Bray. Sangat bersih ya. Dan lingkungannya pun juga sangat terjaga, Bray. Di sini, Bray. Nah. Nanti kita akan melihat ya, Bray, ya, beruangnya itu ada di sana, Bray. Nah, nanti kita akan melewati jembatan itu, Bray, untuk melihat beruang madunya, Bray. Seperti itu. Nah, di sini juga ada tempat wisata yang namanya bermacam-macam kucing ya, Bray, ya. Dan di sini kalian juga bisa berteduh apabila kalian datang ke sini, Bray. Dan di sini sangat edukatif sekali, Bray, ya, karena banyak wisata-wisata tempat untuk edukasi dan belajar. Karena ada macam-macam tanaman dan hewan-hewan juga di sini, Bray. Nah, di sini ada pendopo-pendopoan ya, Bray, ya. Nah, kebetulan, Bray, hari ini aku datang lagi hujan, Bray, tapi sejuk banget, Bray. Nah, kita akan menuju ke pusat informasi beruang madu ya, Bray, ya. Dan di sini, Bray, kalau untuk pusat informasi sendiri, Bray, ya, kalian ketika berkunjung ke KULH ini di Balikpapan ini, ya, di sini kalian bisa melihat untuk pembelajarannya. Ini ada lamin 1, di sini ada keterangan-keterangan, Bray. Dan juga di sini menyediakan oleh-oleh khasnya Balikpapan juga ya, Bray, ya. Nah, dan di sini, Bray, No. Nah, dan di sini juga, Bray, untuk kalian pencinta kucing ya, di KULH sendiri di sini apabila kalian ingin mengadopsi kucing ya, di sini juga bisa, guys. Di sini juga adopsi kucing KULH, KWPLH yang ada di Balikpapan, guys. Ya. Dan untuk tepat-tepatnya untuk menanyakan gimana syaratnya, kalian bisa berkunjung ke sini, Bray, dan kalian menemui petugas yang ada di sini, Bray. Oke, kita akan lihat ke kawasan yang lain ya, Bray, ya. Karena kawasannya sangat luas sekali sini, Bray. Nah, bisa lihat di situ ya, Bray, ya. Nah, dan di sini, Bray, apabila kalian tempat berlibur buat sanak keluarga, ya, sangat edukatif sekali ya, Bray, ya, di sini, Bray. Karena di sini juga ada dikasih keterangan pusat informasi beruang madu ya, Bray. Dan di sini, Bray, apabila kita ingin melihat beruang madu, ya, kita akan melewati pagar ini, Bray, ya, yaitu enclosure beruang madu, Bray. Oke, kita akan bertanya sama ibu petugasnya, ya. Kira-kira masuk ke sini ada biaya nggak? Seperti itu. Ya, dengan Mbak siapa? Kiki. Dengan Mbak Kiki, ya. Oke, dengan Mbak Kiki, Bray. Oke, Mbak, ini kita kalau mau masuk melihat beruang madu, kira-kira ada biaya? Kalau untuk biaya donasi aja. Donasi aja ya. Oke, Bray. Kalau apabila kalian berkunjung ingin melihat beruang madu ya, Bray, ya. Di sini donasi, Bray. Ya, itu terserah pengunjung ya, Mbak, ya. Nah, terserah. Jadi nggak ada patokannya, Bray. Nah, untuk beruangnya sendiri, Mbak, kalau pagi begini aktif masih ada? Kalau untuk jam makannya itu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Oke. Kalau untuk jam makan, Bray, ya, jam 9 pagi. Karena kita datang ke sini jam 11, mungkin nggak bisa ngeliat yang tutup ya. Nah, tapi ada ya.
kita bisa lihat. Oke, Bray, kita akan lihat ke dalam. A few moments later. Kita akan menuju ke tempat di mana beruangnya berada, Bray. Oke. Let's go. Ya, untuk jalannya sendiri, Bray, ya, seperti ini, Bray, ya. Dan untuk lingkungannya sekali sangat sangat terawat sekali ya, Bay, di sini, Bay. Ya. Dan di sini sampai juga sangat alami sekali ya, Bay, ya. Hutannya bisa kalian lihat sendiri ya, sangat alami sekali, Bay. Di sini, Bray. Ya. Dan di sini, Bray, yang perlu saya sampaikan, Bray, ya, dilarang memberi makanan dan berisik, Bray. Kenapa? Karena tempat banyak beruang madunya, Bray. Kan bisa lihat ya, Bray, ya, di bawah, Bray. Nah, untuk jalannya sendiri, Bray, di sini sangat eksklusif aku bilang ya, Bray, ya. Unik aku bilang, Bray. Karena sepanjang jalannya dia dari kayu, Bray, ya. Dan di sini juga diterangkan, Bray, selain beruang juga ada di sini mamalia ini dalam dan ya, Bray, ya. Oke, ada tupai kecil juga di sini, Bray. Dan sangat lingkungannya pun juga di sini, Bray, sangat banget ya. Hutan asri ya, Bray, ya. Di samping kanan kirinya, Bray. Dia benar-benar hutan asri, Bray, ya. Oke, Bray, kita akan menuju ke tempat di mana beruangnya berada, Bray. Dan di sini, Bray, aku dapat informasinya beruangnya ternyata ada 6 ekor, Bray. Oke, nanti kita akan lihat beruangnya, Bray. Lumayan jauh ya, Bray, ya. Jalannya lumayan, Bro. Lumayan jauh, Bray. Oke, Bray. Sebelum kita sampai ke tempatnya, Bray, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, Bray, ya. Ya, oke, Bray. Kita sudah sampai di tempat beruangnya, Bray. Nah, di situ adalah kandang-kandang beruangnya ya, Bray, ya. Dan di sini juga ada tempat bermain beruangnya. Nah, untuk jam makannya sendiri, Bray, karena jam makannya dia jam 9. Ya, jadi kita nggak bisa melihat petugasnya memberi makan ya, Bray, ya. Nah, dan di sini juga ada perhatiannya, dilarang memberi makan beruang ya, Bray, ya. Nah, dan di sini juga ada informasi ya, Bray, ya, tentang beruang madu dan maskotnya Balikpapan kenapa menggunakan beruang madu, Bray. Oke, Bray, kita akan menunggu. Kita akan mencari di mana ada beruang madunya, Bray. Kayaknya beruang madunya lagi bersembunyi, Bray, karena lagi hujan juga, Bray. Nah, di situ ya, Bray, ya. Beruang madunya lagi tertidur, Bray. Nah,
Beruang madunya lagi tertidur di tempatnya, bro. Bro, ya. Jadi ekosistemnya benar-benar alami ya, Bray, ya, sini, Bray. Ya, cuman sayangnya kita agak siang datangnya ke tempat ini, Bray. Jadi kita nggak bisa melihat aktivitas beruang madunya ya, Bray, ya. Di situ ada beruang madunya, cuman dia lagi tertidur itu, Bray. Nanti ya, Bro. Ini ada di pondoknya dan di situ juga ada tupainya ya, Bro, ya. Tupai lagi naik ya, Bro. Dan di sini, Bray, kebetulan tupainya, kebetulan beruang madunya lagi tertidur, Bray. Jadi kita nggak bisa ngusuk langsung dapat beruang madunya. Tadi sudah saya shoot di sebelah sana, Bray, ya. Beruang madunya lagi tertidur karena memang lagi hujan, Bray, Bray. Karena kebetulan aku datang ke sini lagi hujan, Bray. Ya, dan di sini, Bray. Di belakang aku, Bray, ini ada informasi, Bray, ya. Nah, ada informasi di sini tentang beruang madu ya, Bray, ya. Kenapa bisa masuk konservasi di sini, Bray? Nah, ini sih, Bray, ya. Bisa kalian lihat, Bray. Ya, Bray. Dan di sebelah sini juga, Bray. Kenapa beruang madu jadi maskotnya Balikpapan ya, Bray, ya? Oke, bisa kalian lihat, Bray. Ya, oke, Bray. Kita akan lanjut ke tempat yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, Bray. Oke, Bray. Kita akan menuju ke alan jalan yang satunya, Bray. Dan di sini, Bray, sangat keren sekali, Bray, untuk jalannya dia. Nah, di sini, Bray, ya. Dia jalannya sangat keren sekali untuk menuju ke tempat satunya, Bray. Dan di sini sangat luas sekali ya, Bray, ya. Untuk KWLH-nya yang ada di Balikpapan dia sangat luas sekali, Bray. Nah, dan di sebelah kanan kirinya, Bray, di sini kalian bisa lihat ya, Bray. Oke. Masih alami hutan ya, Bray. Recommended banget apabila kalian ingin berkunjung ke Kalimantan Timur, Bray. Karena di sini sangat banyak sekali tempat-tempat wisata, Bray. Terutama konservasi beruang madu ya, Bray, ya. Karena beruang madu sendiri ini adalah maskotnya Kota Balikpapan tercinta sejak tahun 2004, Bray. Sendiri ya, Bray, sangat luas sekali dan asri banget, Bray, di sini, Bray. Masih hutan alami gitu, Bray. Nah, di sini juga ada ribuan jenis serangga ya, Bray, ya. Bisa kalian lihat sendiri, Bray, di sini, Bray. Selain beruang,
Di hutan asri ini, dia masih banyak yang lain-lain, Bray. Nah, kalian bisa lihat sendiri, Bray, ya. Sangat asri sekali, Bray, di sini, Bray. Sangat asli sekali nih. Sekarang kita akan pergi ke tamannya, Bray. Karena tempatnya sangat asri sekali, Bray. Dan cukup luas banget untuk kita jelajahi, Bray. Ya, bisa kalian lihat sendiri, Bray, di sini. Ya, Bray, ya. Bisa kalian lihat, Bray. Tamannya sangat sejuk sekali, Bray. Asri banget. Dan luas pastinya, Bray. Dan di sini juga ada keterangan-keterangan, Bray, tentang hewan-hewan yang lainnya ya, Bray, ya. Termasuk ular juga. Nah, Bray. Konservasinya, Bray, ya. Oke. Nah, dan di sini juga ada ditanam tanaman sawo ya Bray, ya. Karena tanaman sawo adalah tanaman yang banyak dibudidayakan sebagai komoditas penghasil buah, Bray. Nah, di situ juga ada pendopo-pendopo ya, Bray, ya. Buat kita beristirahat. Dan di sini juga banyak yang tanaman-tanaman yang baru. Itu adalah tanaman pohon. Di sini juga banyak, Bray, tanaman pandan dan tanaman yang lain-lain, Bray. Jadi kalau kita bisa artikan, Bray, ini adalah wisata edukasi ya, Bray, ya. Jadi sangat sangat cocok sekali untuk berwisata dan belajar juga mengenal tanaman-tanaman, buah-buahan. Ada juga tanaman buah, tanaman buah mahoni ya, Bray, ya. Di mana tanaman ini bisa untuk berobat yang diabetes, Bray. Nah, kebetulan di situ, Bray, ada rumah kucing, Bray, cuman tutup, Bray. Di sini banyak ditanam tanaman untuk obat-obatan, Bray. Ada binahong juga, Bray, dan juga ada yang lain-lain, Bray. Nah, sini, Bray, ya. Ini adalah kebun tanaman obat apotek hidup, Bray. Nah, kalian juga bisa lihat ya, Bray, ya. Oke. Dan di sini, Bray. Nah, kita akan masuk ke dalam ya, Bray, ya. Kita akan melihat, Bray, dalam sini kira-kira ada tanaman apa aja, Bray. Nah, di sini adalah tanaman patah tulang, Bray. Oke, bisa kalian lihat ya, Bray, ya. Dan di sebelah sini, Bray, ada tanaman sirih. Ya, Bray, ya.
Dan di sini ada juga tanaman binahong, Bray. Binahong merah ini, Bray. Nah, dan di situ juga ada buah-buahan, ya, Bray, ya. Dan masih banyak yang lainnya, Bray. Luas luas sekali, Bray. Dan di sini juga ada tanaman tawar lilin, Bray. Ya, oke, Bray. Kita ke tempat lainnya, Bray. Ya, jadi KWLH ini, Bray, cocok untuk buat kalian berlibur serta belajar, Bray. Jadi kalian bisa membawa anak-anak kalian datang ke tempat ini, selain berwisata juga kalian juga bisa memberikan edukasi tentang bermacam-macam tanaman, buah-buahan, dan juga mengenal yaitu hewan beruang madu, Bray. Dimana hewan beruang madu adalah maskotnya ibu kota Balikpapan. Ya, dan di sebelah sana, Bray, kalian bisa juga lihat, ya, Bray, ya. Di sini juga ada tempat bermain buat anak-anak. Jadi ketika kalian habis keliling, kalian bisa membawa anak-anak kalian untuk bermain di sebelah sana, Bray. Oke, bisa kalian lihat, ya, Bray, ya, di sana, Bray. Di sana banyak anak sekolah, Bray. Nah, di situ, Bray. Di situ banyak anak sekolah yang lagi bermain, Bray. Kita sudah mengelilingi KWLH yang ada di Balikpapan ini, Bray. Dan cukup video ini sampai di sini dulu, Bray, ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila kalian menyukai, Bray. Apabila kalian ada saran atau masukan, Bray, kalian bisa komentar di kolom komentar, ya, Bray, ya. Untuk kiranya video berikutnya aku harus buat video seperti apa, Bray. Oke, Bray. Selamat berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.